Angga Wijaya mengajukan permohonan talak cerai dari Dewi Persik ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 20 Juni 2022 lalu. Dewi Persik akhirnya buka suara tentang masalah rumah tangganya dengan Angga Wijaya sebelum bercerai. Faktor keuangan jadi penyebab utamanya. "Kami itu berantem masalah keuangan terus," kata Dewi Persik di kawasan Mampang, Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022. Dewi Persik kemudian berkata bahwa Angga Wijaya diduga sering mengambil uang tanpa izin. "Bukan masalah aku yang tidak bersyukur dapat dia, tapi uang hilang melulu," kata Dewi Persik. Dewi Persik sebenarnya tidak mau mempermasalahkan tindakan yang diduga dilakukan oleh Angga Wijaya. Namun karena sudah terlalu sering, Dewi akhirnya tak kuasa menahan amarah. "Kalau jadi istri, uangnya diambil terus gimana? Sedekah mandiri namanya, mengambil uang sendiri tanpa izin," kata Dewi. Hal itu juga kemudian jadi pertimbangan Dewi Persik memilih berpisah dari Angga Wijaya. Ia menyebut Angga sudah meraup banyak keuntungan selama mereka berumah tangga.